बस अब तो मैं उसका घूंघट खोलूंगा। Halo guys, welcome back to Zola Maria YouTube channel. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Siapa? 20 tahun Indonesia. Ya taruh berlakar. Kita tuh lama banget gak jumpa. Lama banget. Ini orang-orang bilang itu kita tuh ada permasalahan, ada crash kayak gitu. Padahal sebenarnya emang iya. Hanya konten. Canda ya bun. Kita tuh lama banget gak nge-vlog, jadinya kaku. Bingung mau ngomong. Ini lagi main ke tempatnya Princess Aini, ke rumah barunya. Dulu kan aku pas waktu main ke tempatnya rumahmu itu kan masih proses pembangunan ya? 80% kali ya? Ngawur. 60% kan belum jadi lah. Ini rumahnya udah jadi tuh guys. Luarnya kayak gini looknya. Mobilnya juga baru. Pendal cilok. Pendal lele uci. Kan ada tuh tekan gini tuh si bulan. Aku tekan mulut dan padahal dia tetanggaan loh saya. Sak deso. Dia kayaknya utang yo yo. Oh, weto. Lek uci ini jualan dodolan cilok iki sapa dhewe SD. TK, Des. SD. TK sampai TK sampai saiki loh bayangno. Sukses sudah beli Lamborghini. Amin. Amin. Rima. Dan ini murah banget nih. Murah ya. Sukanya utang. Lek utang oleh rap. Kalau utang nih. Ini enak banget tahu nih ki. Soalnya esok nempel. Jadi kenyil-kenyil banget. Nah ini lagi beli Salome. Pak Salome, nek ning kene jenenge ojek ya. Kalau di tempat kalian namanya apa nih? Seru orang belah dite. Ojek. Apa kayak pitik elek cek sarjanti mangan anteng-anteng dibeli dibeli kleru piye mangan pitik loro mangan sing mangane sing siji ne sing dibelah sing ora mangan gak terus dibelah loro no tapi stok 5 gram saiki oh tiwas dibelah kok ora enek ali-aline Paris ya lek amin tenan ya kita mau lanjut makan terus lanjut review dulu, oke? Yeah. Stay tune. Abis beli ojek, terus ini kita lanjut review ya teman-teman, oke? Jadi ini di depan ini kamu nanam tanaman-tanaman gitu ya? Iya Nusa. Ini pokoknya banyak banget jenisnya. Nanti kita review next time aja. Nanti nggak cukup ya, durasinya terlalu panjang. Karena di dalam belum kita review. Ini aku nanti mau minta ini lah. Nggak banget. Tak coklat. Ya itu kita colong aja ya bun. Ayo, kita nah di depan udah jelas ya teman-teman ini bisa buat cardboardnya, cuma belum dikasih ini ya wak. Halum-halum. Kanopi. Ya pokoknya desainnya minimalis tapi tetap modern gitu sih. Kita lanjut masuk ke dalam, oke cus. Benar. Ini ada sebelah sini depan rumah ini di teras ini ada dikasih rak bunga. Kamu beli berapa ya wak ini wak? 220. Lumayan ya bun, tapi bagus sih ya, tapi bener. Lebih mahal yang ini, Zai. Ini apa sih ini? Suksong Jaipong. Jaipong ya bun? Ini bisa nari Jaipong gitu kok?
jaluk lo pokoknya kalusan. Ayo kita lanjut ke dalam ya, come on. Oh iya barangkali. Tunggu udah melaburan tadi. Nanti tutup lo. Motor ini rain tuh. Nak gitu. Selamat datang di rumahnya Inces Aini. Silakan masuk, selamat datang di rumah Germo. Eh barangkali ada yang mau itu. Makanannya ya ini ya. Dosen dalam cepet tuh deh. Ini banget ya. Dia ini baru datang ya teman-teman. Oh tuh. Kok terus jaluk ojek. Jangan lupa subscribe ya Mas Rechel. Terus promo. Jangan lupa subscribe. Eh barangkali ada yang mau ngasih donatur ya, saya sopan-sopan harga 4 juta enggak apa-apa. Mau nyumbang sofa enggak apa-apa ya, yang 4 juta itu enggak apa-apa. Ini juga kamu taruh Vespa ya. Sofa kamu taruh di mana berarti, Mbak? Ditaruh di sini aja, guys, minimalis 1. Oh, kamu ditaruh di sini, Mbak. Coba 2, 3. Jadi kalau ditutup, sengaja. Jadi nanti taruh sini berarti. Iya, 1. Berarti sofa sudut ya, Bun. Kecil aja, enggak sudut. Oh, bukan sudut. Bukan. Cuma sini dong. Kan diucat loh, orangnya ngembeng loh. 1, 2, 3 terus mejanya kecil kesini ya. Oke. Kordenya juga nih, udah baru ya, Bun. Ini kalau pintunya ditutup ada kordenya juga? Ya ada dong. Tapi itu belum dicat sih. Bukan gitu. Bos abdo, main uska ghumghat kholunga. कैसे देखूंगा कुछ ना बोलूंगा ओए हाय हाय बेचैन हो गए ना जोस रूम पता है ये नहीं sini ruang utama sini ruang ini berarti ruang utama di sini ya Bun? Iya di sini saya. Jadi di sini tuh nggak usah dikasih apa-apa. Nanti kasih sofa aja satu situ, karpet terus di sana tuh ada kayak kulkasnya satu tuh. Lo kenapa harus kasih sofa gini? Satu aja kan biar ada yang di depan, ada yang di atas, ada yang di oh, sofa. Bukan buat yang aneh-aneh ya Bun? Bukan. Kayak sofa di depan TV biasanya ada yang. Canda Bun. Canda. Oke, jadi ini di sini buat ya teman-teman dekat gitulah ya kalau yeah. Kesini bisa tiduran di sini di depan TV nonton TV dan gitu terus viewnya sana ada halaman langsung belakang lah ya yeah. Okay. Sebenarnya rumahnya itu belum jadi guys karena dapurnya juga belum jadi dapur ditonton aja udah seneng pokoknya. Oke, kita lanjut ke kamar utamanya Princess Aini.
pintunya masih jelek, saya belum dicek soalnya. Buat mandiin kipas. Kipasnya. Wah, ini kata as berani. Oh, saya tahu. Ini kayaknya planning utama tuh kayak mau dikasih kaca ya. Sini tuh kaca tapi 10 juta belum mampu. Besok. Tapi barangkali ada yang mau donasi enggak? Eh, ada suara gambarnya juga bisa. Jadi setelah kamar mandi tadi, setelah di sini tuh kamar mandi kering ya. Kalau yang tadi basah sih sebenarnya bukan kering ya, guys. Cuman belum tahap, belum jadi semuanya intinya. Belum jadi, guys. Dan ini kamar tidurnya dia tuh. Nih, ini ada tempat rias juga ya, Bun, di sini, Bun. Iya. Ini kamu berdandan dendong-dendong manjalita gitu ya, Bun? Iya dong, sambil mengaca. Oke. Itu kamar mandinya tuh sebenarnya pengen tak kasih kaca kan, guys, di situ, tapi kan 10 juta punya lampu besok aja sekalian ya. Maksud ente ngomong di vlog apa? Berarti donasi. Enggak. Tapi juga enggak apa-apa sih kalau misal ada teman yang baik gitu. Tak sokong bantu segini, bukan bantu sih ya. Kita sharing biaya. Nanti pas kamu ada duit kita tambahin 2 kali lipat. Tapi udah pemulio. Lah ya apa di sharing biaya nih iki ditambahi. Oh, biaya. Tapi gua pas duit tambahin 2 kali lipat. PT Mekarjaya, Bun. Aku Mekarsari klub. Aku anti klub-kluban. Apa? Ini gordennya juga manja ya, Bun. Estetik gitu ya. Iya dong. Bed covernya tuh ini juga estetik. Iki ukuran piro, Bun, kasurmu, Bun? 180, say. Isah tinggo sa RT ya. Gindang. Gini sih. Ya, gini sih standar, terus tempat makeup-makeupnya juga tuh. Bisa duduk di sini. Oke, setelah dari kamar kita lanjut ke mana nih, Bun? Ini sebenarnya tuh ada kamar lagi, cuman kan lagi berantakan banget, jadinya nggak usah direview ya sama. Kenapa berantakan? Itu kamar ya, apa berarti? Buat gudang. Oh, buat gudang. Ya nggak apa-apa tuh, dilihat kan gudang biasa berantakan. Iya, berantakan kayak gitu tuh. Oke, okay, buat sholat ya. Nah ini tuh dapur sebenarnya tuh kemarin tuh. Kamu nggak ke sana, nggak kelihatan gak ya? Nggak ada dapurnya, say. Cuman kan niatnya nggak pakai dapur. Aku minta kan, masa ya nggak ada buat tempat-tempat minum. Bikin gitu, kopi terus, gitu ya. Jadi kecil aja, besok dapurnya di belakang sana. Gitu. Oh, dapurnya di belakang sini. Yeah. Ini juga masih tanahnya ternyata, guys. Yeah. Aku ada kucing. Okay. Tapi kucingmu kok? Oh, ada Piti. Tuh. Itu dikasih Mas Udin. Mas Udin sopone. Oke, jadi gitu ya, tadi itu dapurnya kecil karena buat kopi, nanti planningnya dapurnya di belakang sini, guys, teman-teman. Dan di belakang rumah itu masih ada, ini gunamu ya, Wak, tekan kono ya, Wak? Iya. Sebentar. Nah, ini tuh masih ada lahan juga, guys, sampai ujung sana, ada sumurnya itu. Ini nanti dapurnya di sini lah. Ini juga sebenarnya bisa buat masak sih, cuma nggak ada atapnya aja, yo. Gitu. Lah sini nanti planningnya mau dibikin apa ini? Ini mau dipagar semua gitu, guys. Terus sana nanti ada kamarnya 2 sama dapur 1. Terus ini los-losan gitu buat tempat motor. Kos-kosan? Los-losan. Oh, los-losan. Tak kira kos-kosan. Nanti ditutup kayak gitu, nanti tengahnya buat ngopi kayak gitu loh, say. Masuk. Gitu. Nuansanya Bali. Begindang tapi nunggu dan. Bali ngene dhewe kok tuh. Hey. Oke, guys, jadi kita udah selesai review rumahnya Princess Aini dan ini udah mulai gelap. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa di like juga. Pokoknya tapi ditonton aja udah seneng sih, soalnya view-nya kita. Thank you ya buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita semua ngucapin ini siapa? Princess Aini. Princess Aini Channel. Sampai jumpa.